Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan sukses dengan segala pekerjaannya. Oke teman-teman, kita bermain GTA 5 lagi. Dan hari ini kita pengawalan kendaraan baja dari Brimob ya. Ini kendaraannya namanya Barakuda. Jadi hari ini kita pengawalan Barakuda ke tempat markas kepolisian Los Santos ya. Jadi ini kita kawal ada 1, 2, 3, 4 Barakuda. Nanti pengawalan dari Brimob langsung. Oke teman-teman, ini pengawalan pakai mobil Toyota ya, Hilux kayaknya. Nah, nanti kita yang bawa mobil ini, kita akan kawal 4 kendaraan baja Brimob. Oke teman-teman yang baru tonton channel ini, bantu di like, di subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video berikutnya dari channel ini. Oke teman-teman, kita akan mulai pengawalan dari kendaraan baja Brimob ya, Barakuda. Nah kita udah mulai ini. Wah ini biasa nih teman-teman, kita tunggu sampai rangkaiannya ini kelihatan ya, atau berurutan. Mereka muter-muter dulu ini. Kita tunggu ya sampai muncul ini. Oke, udah mulai merapat ya. Ini arus lalu lintas cukup padat. Ini bapak-bapak di belakang yang bawa mobil belum mau ngasih jalan ini kayaknya. Oke. Nah, udah kasih jalan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, kita mulai berjalan perlahan. Harus perlahan ini, kalau kenceng-kenceng malah tinggalan nanti. Karena kendaraan Barakuda ini tidak, kecepatannya tidak ini ya, nggak kenceng dia karena kendaraannya berat. Oke, kita belok kiri, kita mau masuk tol ini untuk ke arah markas kepolisian ya di Los Santos, arah keluar kota ini, tol kiri ini, di tol kiri kalau nggak salah sih ya. Nah itu kemana itu? Waduh, kita tunggu dulu nih teman-teman. Ini kita mesti sabar dulu ini. Padahal udah diinformasikan bahwa kita masuk tol kiri luar kota ini. Nah, ini ada nih, mulai muncul. Ya, yang lain mana ini? Udah kita tunggu ya teman-teman. A few moments later. Oke, udah kita tunggu. Ternyata mereka hasilnya menemukan jalan juga ya, untuk ke pintu tol kiri luar kota. Oke, kita mulai memasuki tol kiri luar kota. Tetap perlahan. Ini arus lalu lintas cukup padat. Nih, aduh pak. Gak lihat apa nih mobilnya. Oke, kita ambil jalur sebelah kiri aja kayaknya ini. Biar kita satu jalur aja. Biar pengendara yang lain bisa mengambil atau bisa menggunakan
jalur yang lain gitu. Oke, kita ambil jalur kiri, masih perlahan. Ini kayaknya dua lagi masih tertahan di belakang ini. Iringan kita memang tidak terlalu rapat, sengaja supaya tidak mengganggu pengendara yang lain ya. Oke, masih aman, belum ada yang nabrak-nabrak, mudah-mudahan nggak ada yang nabrak ya. Ini pengawalan kita, mudah-mudahan sukses sampai ke tujuan ini. Kita tetap perlahan ya, nggak bisa kenceng kayaknya, takutnya kalau kenceng malah ada yang kemana-mana gitu barakudanya. Kita perlahan aja di sore hari di kota Los Santos. Viewnya bagus ya. Oke, kayaknya yang dua di belakang di satu jalur juga, jadi masih aman lah ya, tidak mengganggu pengendara yang lain. Karena ini barakuda cukup besar kendaraannya ya. Kalau masing-masing kendaraan di jalur yang berbeda, bakal akan mengganggu pengendara yang lain. Oke, masih aman. Dari info yang barakuda di belakang, masih aman kita. Kita mulai memasuki wilayah luar kota ya. Oke. Waduh, ini nih. Jalan mulai menyempit menjadi dua jalur. Dan nah, udah kembali ke jalurnya. Tadi dia ambil jalur sendiri ini, yang barakuda nomor 2. Sekarang udah kembali satu jalur ya. Oke, aman. Tidak ada pengendara yang rusuh juga. Biasanya nih kalau kita hidupin strobo, ini pengendara yang di belakang kita atau di jalur yang berlawanan biasanya rusuh-rusuhnya, maksudnya dia nabrak sana, nabrak sini gitu loh. Tapi ini masih aman ya, masih wajar lah ya. Oke, kita mulai belok kanan, mulai mendekati markas kepolisian Los Santos. Ada kereta api. Ya, nggak tahu nih kalau di sini apa namanya, kereta api juga kali ya. Oke, lihat di belakang dulu, aman. Mulai masuk. Oke, kita udah mendekati pos pertama dari markas kepolisian Los Santos. Oke, aman ya. Ya, kita masuk ke pos. Mudah-mudahan aman ini, karena kendaraan besar nih takutnya nabrak ini. Satpam, Pak Satpam, bukain dong. Cuekin. Ini biasanya otomatis kebuka ini. Nah, baru kebuka. Kayaknya ditabrak dulu baru kebuka. Oke, kita masuk wilayah markas kepolisian. Udah aman di belakang ini. Lah, mana di belakang? Aduh, malah nabrak kan. Lihat dulu. Wah, nggak bisa nih. Terus kita atur ini. Mungkin karena kendaraannya terlalu besar ya, jadi dia nggak lihat ini. Pojokannya mungkin. Bang, bang,
gitu nabrak itu. Ambil kanan dikit, ambil kanan. Wah, enggak bisa. Udah, kita pakai jurus dulu ya. Kok enggak lama-lama hancur kendaraannya. Oke, kendaraan 2. Ambil kanan. Aduh, nabrak juga. Sabar dulu. Kita bantu. Sabar dulu. Nah, geser kanan ini kayaknya nabrak nih. Tuh, nabrak kan. Kita geser aja. Oh, ini 3 ini. Satu lagi mana? Wah, satu lagi masih di belakang ini. Bentar, kita coba cari informasi dulu nih. Satu lagi kemana ini? Satu lagi kemana, Bang? Hah, kemana? Wah, isi bensin dulu katanya. Ya udah, kita tunggu aja ya. A few moments later. Nah, mulai kelihatan itu barakuda yang terakhir ini, nomor 4, habis isi bensin katanya. Ini mudah-mudahan nggak nabrak dia nih. Jangan nabrak. Wah, kayaknya ini nabrak juga ini. Jadi kita geser aja ya, pakai jurus ini. Oke, kita geser ke kanan. Nah, aman. Oke, kita akan lanjut perjalanan. Kita udah masuk wilayah dari markas kepolisian Los Santos. Ini harus aman ini. Kok nggak bisa kelihatan sama komandan, kita dapat hukuman nantinya. Pakai seatbelt dulu biar aman ya. Nggak dipasang seatbeltnya bunyi mulu dianya. Oke, perlahan. Aman. Mantap di belakang. Rapi ya. Sebenarnya rapi nih, karena nggak ada kendaraan yang lain. Oke, kita udah memasuki markas kepolisian. Tapi kita diperintahkan nih di luar aja nih parkirnya. Bentar, kita infokan dulu ini sama anggota yang lain. Kita infokan, bro, parkirnya di luar ya, di belakang mobil saya parkir. Infokan ke belakang sekalian. Oke, kita disuruh parkirnya di luar ini. Ya, namanya penjagaan ya di luar, jangan di dalam. Oke, semua udah diparkir rapi. Oke, teman-teman, dengan berhasilnya kita pengawalan kendaraan baja dari Brimob, ada 4 kendaraan barakuda ke markas kepolisian Los Santos. Berarti sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa di like dan subscribe serta hidupkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.